Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tugas yang kelima yaitu penambahan teks atau judul. Pada modul 5 ini kita harus tambahkan teks atau judul. Kemudian yang kedua, edit efek teks. Yang ketiga, simpan efek teks khusus sebagai preset. Dan keempat, hapus judul. Untuk yang pertama, menambahkan teks atau judul, bisa pilih langsung dari title ini, bisa milih dari title 42 ini, tapi di sini saya langsung membuat untuk openernya. Nah, saya akan memilih, kita bisa pilih di sini, ada banyak pilihan, saya akan pilih yang ini. Nah, kebanyakan. Saya push dulu ini. Ini akan saya edit. Ini saya ketikkan, misalkan salam. Salam jumpa, kemudian yang bawahnya di channel. Didin Irawati. Di sini kita bisa juga bisa memilih fontnya di sini. Kemudian kita juga bisa memberikan warna. Ini untuk besar kecilnya, misalkan di sini mau saya kecilkan, jadi lebih kecil. Selain itu, kita juga bisa menambahkan animasi. Misalkan kita pilih animasi ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan yang ini, saya beri tambah animasi ini. Misalkan, nah, itu. Kemudian yang kedua, saya beri animasi, misalkan ini kayak apa. Nah, ini animasinya sudah saya pilih.
Kemudian saya oke. Misalkan saya play. Sudah. Kemudian saya juga ingin menambahkan di akhir video, kita pilih ini end credit. Nah, saya akan pilih yang ini. Saya ulangi. Saya akan taruh di terakhir. End credit saya pilih ini. Di sini saya akan menuliskan beberapa kalimat di akhir. Yang pertama, ucapan terima kasih. Ikatan ikatan guru ikatan guru Indonesia. Kemudian Sagusano, Sagusano, setelah Sagusano, Coach Firmora. Kemudian di sini juga ada terima kasih kepada teman belajar di grup. Kemudian saya oke. Nah, demikian untuk tugas saya yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.